ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Memasuki tahun 2018, Tuhan memberikan ayat dari Amos 3 ayat 7. Sungguh, Tuhan Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan berbicara bahwa tahun 2018 adalah tahun permulaan yang baru. The year of new beginnings. Apa yang dimaksudkan dengan permulaan yang baru? Yang pertama, permulaan yang baru berarti yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Yang kedua, permulaan yang baru itu berbicara tentang suatu perubahan. Tidak mudah untuk berubah, sebab sudah terbiasa dengan yang lama. Jadi perubahan itu adalah satu proses pembentukan. Sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini berarti siapa yang ada di dalam Kristus tidak boleh menggunakan sifat yang lama, yaitu perbuatan daging. Sesuai dengan Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Kalau tetap menggunakan sifat lama, yaitu perbuatan daging, maka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Untuk bisa hidup kudus, kita akan diproses terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, sehingga kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Mereka yang menyerupai gambar Yesus akan masuk dalam proses pemulihan, yaitu kita akan ikut dalam pengangkatan. Sesuai dengan Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4, kalau kita ingin ikut dalam pengangkatan, maka kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan perkara yang di bumi. Yang ketiga, permulaan yang baru berarti suatu pemisahan. Menurut kitab Kejadian pasal 1, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, pada hari pertama, yaitu permulaan yang baru, Allah memisahkan terang dari gelap. Karena Allah melihat bahwa terang itu baik. Memasuki tahun 2018, yaitu tahun permulaan yang baru, akan terjadi pemisahan orang-orang yang hidupnya dalam terang dengan orang-orang yang hidupnya dalam gelap. Sesuai dengan Wahyu 22 ayat 11 dan 12, orang yang hidupnya dalam terang akan semakin terang. Sebaliknya yang hidup dalam gelap akan semakin gelap. Firman Allah di dalam Maliakhi 3 ayat 18 berkata, bahwa kita akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Yang keempat, permulaan yang baru bisa diartikan membuat sesuatu yang baru. Menurut Yesaya 43 ayat 18 dan 19, dikatakan bahwa Allah sedang membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah dimulai, yaitu membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini berbicara tentang mujizat yang tidak lazim, unusual miracle, dan ini sudah dimulai. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan mengalami mujizat yang tidak lazim. Dan seperti disebutkan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu akan dialami kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Alkitab, mujizat yang tidak lazim dialami oleh Nabi Elia. Pada saat kekeringan melanda Israel selama 3,5 tahun, pada waktu pemerintahan Raja Ahab, Elia juga kena dampaknya. Tetapi Tuhan memelihara Elia dengan cara yang ajaib,
yaitu melalui mujizat yang tidak lazim. Ilya minum dari sungai Kerit. Setiap pagi dan sore, burung gagak membawa roti dan daging untuk memberi Ilya makan. Setelah sungai Kerit menjadi kering, Tuhan memerintahkan Ilya untuk pergi ke Sarfat, di mana Tuhan sudah menyuruh seorang janda untuk memelihara Ilya. Saya percaya Ilya menyangka bahwa janda ini cukup kaya, tapi ternyata janda ini sangat miskin. Pada saat Ilya minta roti, janda Sarfat berkata bahwa tepung dan minyak untuk membuat roti hanya cukup bagi dia dan anaknya untuk sekali makan. Tetapi Ilya berkata, buat sepotong roti bundar kecil untuk aku terlebih dahulu, dan kemudian baru untuk engkau dan anakmu. Tuhan berkata, kalau kau lakukan itu, maka tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai masa kekeringan selesai. Setelah janda Sarfat melakukan apa yang dikatakan Tuhan melalui Ilya, mujizat yang tidak lazim terjadi. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang sampai masa kekeringan selesai. Kalau kita melakukan seperti yang dilakukan oleh janda Sarfat, yaitu kita memberi kepada Tuhan terlebih dahulu, baru untuk kepentingan kita, maka mujizat yang tidak lazim akan kita alami. Memasuki tahun 2018, kita akan memuliakan Tuhan dengan harta kita, yaitu dengan cara memberikan buah sulung. Buah sulung seperti yang disebutkan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10, bisa diartikan permulaan yang baru, di mana kita memberikan penghasilan pertama di tahun 2018, yaitu segala penghasilan kita bulan Januari 2018 kepada Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita melakukan itu, Tuhan berjanji akan memberkati kita berlimpah-limpah. Mujizat yang tidak lazim juga dialami oleh Ishak. Pada masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak agar jangan pergi ke Mesir, tetapi tinggal di Gerar. Pada waktu permulaan yang baru Ishak di Gerar, Tuhan menyuruh untuk menabur. Ini satu pergumulan bagi Ishak, karena benih untuk menabur merupakan persediaan makan mereka selama masa kelaparan. Tetapi Ishak taat. Apa yang terjadi? Sesuai dengan Kejadian 26 ayat 12 dan 13 yang berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Pesan ini juga buat kita. Tahun 2018 adalah tahun kelaparan jasmani maupun rohani. Kita jangan memakai cara-cara Mesir atau cara-cara dunia, tetapi pakai cara Tuhan. Dalam hal ini, kita diminta untuk menabur. Kalau kita menabur, maka kita akan menuai. Dan yang dituai jauh lebih besar daripada apa yang ditabur. Karena itu, kita harus menabur yang baik, jangan yang jelek. Pada saat kita menabur yang baik, belum tentu orang lain senang. Mungkin kita diperlakukan tidak baik, sehingga kita menangis. Tetapi kita harus berjalan maju sambil menabur benih. Dan pada saatnya, kita akan menuai berkat berlimpah-limpah. Saya akan mengucapkan kepada saudara semua, selamat tahun baru 2018, tahun permulaan yang baru. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Saya mau berdoa buat saudara, angkat tangan saudara. Bapa, kami semua akan memasuki tahun 2018, tahun permulaan yang baru. Bapa, terima kasih berkat melimpah buat anak-anakmu. Yang baru sudah datang, yang baik sudah datang. Yang lama ditinggalkan. Bapa, kamu berdoa buat anak-anakmu. Mereka mengalami mujizat yang tidak lazim. Unusual miracle. Terima. Dalam nama Yesus. Amin.